Guys, gue Asteris. Belum kelas kali ini, gue mau ngasih tahu kalian tips and trick bermain cipher di map split untuk side B. Kalian bisa berdiri di sini untuk kamera spotnya, bisa taruh di sini untuk melihat B-man dan heavenly kalau mereka datang. Dan kalian juga bisa taruh di daerah bagian sini untuk kamera defensif. Loncat, kalian bisa lihat Mimen masuk dan Heavenly juga. Dan untuk tripwire-nya kalian bisa taruh di bagian sini atau di sini juga bisa. Ini. Dan untuk daerah set kalian bisa put tripwire-nya di sini. Seperti ini atau di sini sebebasnya kalian aja, atau mungkin kalian mau coba taruh di daerah set atau bimennya satu di daerah sini juga boleh, atau di bagian sini juga boleh. Dan untuk cage nya kalian bisa buat way di daerah sini, kalian berdiri di pojokan sekalian aim ke daerah sini. Ini tinggal taruh seperti ini. Oke. Kalian bisa mainin kameranya seperti taruh kamera di bagian sini tadi. Terus kalian main di belakang set atau di set boleh main kamera seadanya musuhnya keras, kalian bisa aktifin cage-nya dan mencoba pick. Sekian Boom Class kali ini, semoga bermanfaat. Salam Hungry Beast. Halo guys, gue Asteris. Boom Class kali ini gue mau ngasih tahu kalian tips and trick bermain cipher di map Essen untuk side A. Kalian bisa put kamera di daerah sini untuk ngeliatin aimen dan aimshotnya. Terus kalian bisa masang tripwire-nya di bagian sini untuk aimen, dan bisa taruh di shot juga di bagian sini. Dan untuk kalian buat comboin catch-nya, kalian bisa taruh cage-nya one way di daerah sini, jadi ada kotak ini, kalian naikin ke atas dikit, jadi tinggal di pencet, jadi kayak gitu. Kalau untuk cage di shot ya boleh di daerah sini atau daerah sini. Ntar kalian tinggal jaganya di bagian e-box atau di belakang box hijau, kalian mainin kamera. Kalau misalnya musuhnya ada, kalian bisa jaga di box seperti ini, tinggal put cage nya bisa coba ngepick dulu. Seandainya musuhnya ngeras dari aimen, kalian bisa tunggu tripwire nya hancur terus ngepick baru aktifin cage nya seperti itu. Sekian Boom Class kali ini, semoga bermanfaat. Salam Hungry Beast. Halo, nama gue Agung, atau lu kenal gue sebagai namanya Sis. Kali ini gue pengen buat tutorial res, cara bermain res yang standar-standarnya sih, biar lu bisa ulang-ulang roundnya gitu. Oke. Nah, kalau untuk map Heaven, kalau gue main res sebagai defender, biasa kalau temen gue pengen nge-push B nih, dari B sini lurus, gue biasa HS ini sih, lurus gini tuh kita pro. Nah ini pasti nge-delay semua yang bakal masuk ke sini, jadi temen lu yang dari B bisa lurus turun ke sini, patek situ. Terus kalau gue pengen ngeras C, misalkan kan di sini smoke nih, anggap ya calonnya di smoke, gue udah ada ulti nih. Sebagai res biasa gue yang maju duluan sih, atau nggak bisa sofa recon kayak biasa gue ulti, gue satchel ke depan. Nah gue cari yang ada di belakang side,
hajar, mati. Jadi lu tembusin smoke di dalam sini. Sambil lu terbang. Terus kalau lu jaga B pakai satchel enggak banyak sih, paling lu naik-naik di atas doang, soal pakai satchel lu sendiri kan gini. Enggak pakai AWP atau gimana. Terus di sini paling agak naik. Ini posisi paling enak sih. Lu bisa ngeliat dari duluan kakinya. Kalau jauh-jauh pasti menang sih rata-rata. Terus kalau lo sebagai attacker, nah ini kalau biasa yang tadi gue bilang tadi, kalau ada yang nge-push mid ke sebelah sini, Res bisa nge-delay juga. Pakai bomnya lo pantulin sini nih, tiap pemburuan. Ini garansi gak bakal ada yang maju. Maju sih dia mati sih, seenggaknya kena damage lah kayak gitu. Atau enggak lo bisa boombot dari awal gini, pas mulai boombot langsung. Kayak gitu. Oh ya, satu lagi, kalau lu jadi anchor di C ada ulti pakai res. Lu denger misalnya lu jiggle ada rame, lu ada ulti, gampang lah itu, kayak gitu loncat standar lah. Sekian tips and trick di boom class kali ini, semoga bermanfaat. Salam Hungry Beast. Halo, gue Nexok. Kita di sini di Boom Class sesi Hearthstone. Pertama, gue mau jelasin dulu Hearthstone itu apa. Jadi Hearthstone itu permainan kartu yang sistemnya turn-based. Jadi ganti-gantian giliran-giliran kita, lalu giliran lawan, lalu balik lagi ke kita. Hearthstone itu kita mulai dengan nyawa masing-masing, itu 30. Jadi lawan punya 30 nyawa, kita juga punya 30 nyawa. Siapa yang bisa ngabisin nyawa itu duluan, dia yang menang. Lalu di Hearthstone kita punya mana namanya. Tiap giliran kita dikasih satu mana, giliran berikutnya jadi 2, 3, begitu sampai 10. Lawan juga. Mana itu untuk apa? Untuk mainin kartu yang kita punya. Ini tiap kartu punya cost namanya. Ini costnya 2, ini 1, ini 5, ini 2. Lalu kita punya giliran, kalau kita nggak habis, kita selesai main, kita pencet enter dan ganti ke giliran lawan, nanti balik lagi ke kita. Sekarang lawan sudah main, dia nggak ngapa-ngapain, balik lagi ke kita kan. Nah, your turn. Lalu sekarang kita mau ngapain? Misalkan kita punya 2 mana, punya kartu costnya 2 juga, bisa kita mainin. Kartu ini punya attack dan health. Jadi attack-nya 2, nyawanya 2. Nah, dia kalau dipukul atau kena damage, nyawanya bakal berkurang. Nih yang awalnya nyawanya 2, nah misalkan dipukul jadi 1. Tapi dia juga karena mukul, dia kena 2 attack-nya ini. Kurang 2 juga kan. Nah, minion ini kalau nyawanya sampai 0, dia bakal mati. Misalkan gini, ini nyerang. Nih, dua-duanya mati soalnya dia attack-nya 2, nyerang yang nyawanya 2. Dia juga attack-nya 3, nyerang balik kita yang nyawanya sisa 1. Minion kita bisa nyerang mana aja, bisa ke minion lagi atau langsung ke muka lawan, ngurangin nyawa lawan. Nah, gitu terus sampai nyawa ada yang nyentuh 0, dia yang kalah. Oke, segitu dulu dari gua. Semoga membantu. Thank you.